Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini Anda diberikan kesehatan dan dimudahkan urusannya. Amin. Pagi ini saya akan mencoba main-main. Akan menggunakan ini ya. Apa ini? Ini adalah serbuk. Bukan serbuk obat terlarang ya. Ini serbuk yang bisa membersihkan. Langsung aja, tidak banyak bicara, kita eksekusi ke TKP. Bahan yang dibutuhkan hari ini tadi, air panas dan kloset. Itu saya tutup biar sampean semua tidak jijik melihat ini karena kloset. Nanti yang akan saya bersihkan ini sama yang ini. Mungkin nanti setelah ini bisa yang lain sebagai eksperimen saya ingin membersihkan ini. Oke, untuk tahapannya ini harus kita tuang dulu ya. Kita siram dengan air yang mendidih. Ini airnya. Maksudnya apa? Biar ini cepat. Cepat apa ya? Cepat kena air panas, gampang lah diberikan obat ini atau serbuk ini daripada menggunakan air dingin biasa. Oke, saya siram ini. Ini juga. Selanjutnya saya taburi. Nih, kita taburkan. Yang kiri, saya kira sudah cukup. Kita biarkan beberapa saat ya, 1 menit mungkin, biar dia lebih prosesnya, biar untuk ini biar dia berproses. Setelah kita biarkan 1 menit, sekarang waktunya kita gosok. Ini ternyata menggunakan ini tidak berhasil. Tidak berhasil seperti konten-konten sebelah. Ini adalah baking soda, harganya 3.000. Natrium hidrogen karbonat. Lihat di konten sebelah kemarin, menggunakan seperti ini, langkah-langkahnya persis seperti ini. Kok gampang? Ternyata saya praktekkan sendiri. Dengan model urut-urutan dan alat yang dibutuhkan itu tidak bisa sama sekali, tidak semudah itu Vergusu. Ternyata tidak bisa menggunakan ini. Mungkin ada teman yang bisa saran, oh tidak begitu om, tidak begitu bang, caranya yang benar seperti apa,
bisa ditulis di kolom komentar. Intinya kalau model seperti ini air panas, terus baking soda dibiarkan 1 menit, digosok pun sampai tangan ini jarem, tidak bisa bersih. Begitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.